Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saudara-saudara saya ada di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan. Di sini ada sedang ada pameran. Ada sekitar 60 orang yang ikut pameran di sini. Ini karya-karyanya. Kebanyakan lukisan ya, dan ini salah satunya yang berbentuk 3 dimensi kontemporer. Karya Didier Sambas. Saya ini karyanya sangat berbeda di antara karya-karya yang lain, dan ini merupakan salah satu partisipasi Seniman Bandung untuk memeriahkan acara katakan seni rupa dengan cinta ini. Selamat menyaksikan, kita lihat karya-karyanya yang ada di sekitar sini. Oke, ini Jalan Naripan, seberangnya ada Jalan Braga ya. Terus kalau ke sana itu ke Jalan Asia Afrika. Ini Jalan Naripan, tempat Yayasan Pusat Kebudayaan atau yang dikenal dengan YPK. Ini ruang belakang, ruang parkir. Ini banyak sekali. Dijajar atau kurajah pamunah ngarah mampah di mampah di kumanina. Diruat kusa sajen sangkan saaji saajen sa pangarti jadi budi parang yang tetapi disuruh ditulis titik gesan yang indah yang pengawasa gusti di nasaira saja. Jisim guring nyandakin sekar pengiring catur kabuyutan ke para pepayung negara oge ke para tutunggul ngadep bina batu nunggal. Tempat tepung nak guring jeng muka tukang, tempat tepung nak guring jeng becan kasoran, tempat tepung nak. Seni rupa dengan cinta, saya buka. Enggak dikurang kupengnya. Jangan lupa Kang Budi nanti kasih tanda tangan juga di situ ya, di foto bersama sebelumnya. Dia berenang di pantai yang terjak terpilih itu. Lagi tepuk pedang namanya. Licin kan pedang kalau pelantai. Ya, pembukaan ini juga menghadirkan sebuah performa art. Seperti kita lihat. Ini sebuah performan yang sangat ekspresif, atraktif ya.
Halau. Sekali pengunjungnya hari ini rupanya padat sekali. Ini ada kuratornya Kang Isa, Mak Damang. Oke, ini dengan Isa Perkasa. Kira-kira apa nih tujuan pameran Katakan Seni Rupa Dengan Cinta ini? Tujuan saya sebenarnya bagaimana para perupa ini benar-benar serius menekuni dunia seni rupanya gitu. Jadi keseriusan itu sangat penting ketika saat sekarang kondisi ekonomi sedang sulit untuk seni rupa itu. Galeri juga semakin banyak yang bangkrut misalnya. Kolektor juga sudah susah mencari karya-karya seniman. Lalu seniman juga sudah sangat sulit untuk berkegiatan pameran. Nah, makanya di sini ya dipertaruhkan kecintaan, ketulusannya seniman mencintai seni rupa. Seni rupanya gitu. Kira-kira targetnya apa nih? Target saya sebenarnya untuk event ini di sini ke depan itu akan semakin profesional mereka itu ya. Jadi seniman-seniman itu semakin hari kan semakin terbangun motivasi berkesenian yang benar-benar serius gitu. Jadi ketika di pameran, karena kita juga galeri sedang membangun profesionalisme galeri gitu sini tuh. Nah, senimannya salah satu syaratnya ya seniman ya harus benar-benar serius juga berkaryanya yang benar-benar bisa berkelas lah untuk bertaruh dengan seniman-seniman yang dari tempat lain gitu, seperti itu. Oke, kalau nggak salah ini latar belakangnya karya Aisyah sendiri ya. Ini kenapa nih cuma satu warna kayak gini? Apa nih? Ya, ini tentang ketulusan saya, tentang cinta saya bahwa pink di sini pinknya yang sudah kental gitu. Jadi saya benar-benar membuat karya yang cinta saya sudah sepenuh hati dengan karya seni rupa gitu, dengan berkarya seni rupa sepenuh hati. Saya mewakafkan tubuh saya, pikiran saya, gagasan saya untuk galeri pusat kebudayaan demi seniman Jawa Barat khususnya bisa tampil di sini di galeri ini. Mungkin itu sih tujuan saya. Oke. Ya, di Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan ini tengah berlangsung sebuah pameran seni rupa, khususnya lukisan. Kita lihat sudah banyak sekali pengunjung yang masuk. Kita langsung masuk ya, lewat jalur belakang. Yang di depan ini si suasana ya. Oke, saudara-saudara, hari ini saya ada di gedung GPK berkenaan dengan pembukaan pameran seni rupa. Di sini ada Pak Dalton. Selamat sore, Kak. Dulu jam berapa? Ini kesempatan ya, selamat sore. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Ya. Tadi kan membuka pameran ini. Gimana kesannya membuka pameran? Ini pertama kali atau memang pernah? Jadi kalau membuka pameran saya pikir khususnya serupa dalam ini lukis. Saya boleh.
Tapi yang menarik dan terima kasih saya diarahkan lagi. Gimana kesannya melihat karya-karya di sini? Setidaknya kan di sini ada basic seninya kan, gitu. Melihat karya-karya yang di sini, gimana komentarnya nih? Ya kalau saya pikir ini semua lukisan sudah melalui kurator atau sudah dibuat. Saya yang ini sudah yang terbaik lah. Karya-karya yang terbaik ya. Hanya saja masalah apa? Katakan seni rupa itu dengan cinta. Rupanya terjemahannya itu baru tahu saya. Ayo nunggu gambar kita pun, ayo nunggu gambar kita pun, gitu ya. Jadi cinta di dalam seni rupa itu sangat berat sekali. Nah, Kang Budi kira-kira melihat ini penampakan yang ada di sini seniman-senimannya kira-kira secara nasional ya. Kita bisa bersaing atau katakanlah bersanding gitu. Ya, pasti karena menurut saya tadi saya bertemu dengan beberapa teman-teman pelukis Braga. Ya. Mereka bilang katanya sekarang mereka ingin memunculkan warna kasundaan dan kumaha cenah gitu. Lalu mereka menampilkan beberapa kebiasaan baru yaitu banyak pasangan-pasangan muda di Braga untuk memotret apa prawedding itu, prewed itu, tapi dengan memakai pakaian tradisi, tapi tidak merubah gayanya. Ada yang rambutnya hijau, ada yang bertato gitu ya. Jadi sekarang sudah terjadi juga akulturasi dan didokumentasikan di dalam bentuk lukis. Jadi dengan munculnya satu karya dengan ideologi baru lah sebut aja bahwa ya lamun lukis orang Sunda teh kieu gitu ya. Itu aja sudah menjadi sebuah karyeus cek Sunda atau kebanggaan buat saya bahwa kita sekarang sudah punya warna sendiri apapun klaimnya apapun namanya gitu kan. Kita lihat juga di seni rupa katakan dengan cinta ini ada harimau, ada apa. Betul. Gitu. Segala macam yang tampil di sini dalam bentuk gambar gitu. Terjemahannya dari para pelukisnya itu beda-beda, ya itulah saya bilang juga ternyata terjemahan cinta di dalam rupa atau seni lukis ini macam-macam. Ada yang melukisnya burung, ada yang gambar wayang gitu, ada maung, ya hingga pokoknya maung dulunya dong kan. Oke Kang Budi, terima kasih. Oke, ya. Sama-sama nih. Ya. Ini ada beberapa gambar yang sangat menarik. Ini lukisannya realis tentang masa lalu, tentang kenang-kenangan dan sebagainya. Kalau yang ini adalah lebih ke postmodern. Ini pop art. Ini ada yang karya surrealis dan sebagainya. Ini ada karya yang menarik ya. Patung. Deden, ini hasilnya. Dan sambas dengkleng dengdek.